yang paling standar awal bentuknya juga jadi standar banget. Standar banget kan. 2000 euro. 2005 tapi masih format. Ya. Iyalah. Zoo terbentuk kira-kira sekitar tahun 2005-an ya kan. Itu masih saya sama Mas ini Ruli Sabaraba Firman dan kita mainkan aja apa nyoba-nyoba jam gitu kan, terus kok ada yang kurang gitu ya kan, terus akhirnya kita ambil Mas Bakti Prasetyo buat bass itu, terus masih juga kurang lagi ya kak ya kita ya, kurang terus, dan kami ambil Mas Obet Rambirto. Ah ya, Rambirto Abu Zali itu dia yang buat di main drum juga. Ya itu seperti itulah awal terbentuknya Zoo. Itu kenapa sih Mas? Apa sih yang mau disampaikan sama okay. Yang mau pasti ini gitu? Oke. Okay. Zoo adalah tema yang diangkat Zoo semuanya sama dari album pertama sampai sekarang dan album-album selanjutnya itu peradaban modern sebenarnya. Nah, di album trilogi peradaban sebenarnya Kebun Binatang bukan album sih sebenarnya, karena EP itu perkenalan lah. Perkenalan Zoo itu akan seperti ini. Gambar dengan cover album berupa gedung-gedung. Kebun Binatang ini gambarnya gedung-gedung. Jadi orang paling enggak sudah mulai punya gambaran ini suwi apa sih Kebun Binatang kok gambarnya gedung-gedung. Oh, peradaban tuh mungkin maksudnya. Tapi pasti belum ngeh gitu kan. Kemudian muncul trilogi peradaban yang dengan dibagi menjadi 3 babak yang mundur gitu kan, dari Neolitikum, Mesolitikum, dan Paleolitikum. Itu sama aja peradaban kita mundur kembali habis dan sekarang mulai lagi prasasti. Nah, dimulai dari album prasasti ini yang sangat signifikan karena mulai sekarang ini setiap album yang kami buat dan seterusnya akan mengangkat elemen-elemen masih dari peradaban. Kali ini di prasasti elemen yang diangkat adalah bahasa. Nah, bahasa pertama kali ditemukan pada prasasti dan ditulis dengan aksara-aksara yang saat itu belum dikenali. Nah, makanya kami buat albumnya berjudul prasasti, makanya kami buat kemasannya terbuat dari batu seperti yang umumnya prasasti ditemukan pada zaman dahulu, dan menciptakan aksara sendiri yang kami namai Zoografi. Hanya menimbulkan untuk menimbulkan kesan seperti itu, untuk mempertegas tema. Nah, bisa aja jadi album kami selanjutnya akan mengangkat elemen-elemen peradaban yang lain. Bisa saja arsitektur, bisa saja sains, bisa saja teknologi, bisa saja agama, bisa saja macam-macam. Jadi peradaban temanya sangat besar yang tidak butuh satu album untuk bisa menjelaskannya. Jadi butuh berbanyak album. Dan ini setelah kami mungkin punya 10 album atau berapa, orang akan oh ternyata Zoo ini bandnya serius gitu. Dan konsep dari awal nyambung jadinya set seperti itu. Ini serius ya, maksudnya kalau mau membahas tema peradaban modern itu adalah sama seperti Kebun Binatang atau mall. Jadi manusia atau yang dikumpulkan menjadi satu, sama seperti Kebun Binatang ya, binatang dikumpulkan menjadi satu tapi jauh dari nature mereka, sifat alami mereka, ya keliaran mereka. Makanya musik itu liar. Pertama, menggambarkan keliaran kekacauan musik modern, tapi di satu sisi teralihkan dari, terjauhkan dari tradisi, dari alam mereka. Nah, dengan membubuhkan elemen-elemen ini, kita ingin ngasih kesan itu, elemen-elemen tradisi maksudnya. Nah, cara yang paling tepat kan menyanyikan dengan cara seperti itu. Ya. Kesan primitif.
sebenarnya kalau pertanyaannya itu sebenarnya jawabannya sih paling simpel ya, karena aku sukanya nyanyi begitu sebenarnya gitu kan. Sebenarnya. Creative Commons license dalam penyebarannya. Karena itu mempermudah orang mengakses dan tidak ribet. Pertama, kedua itu apa ya? Kayaknya lebih mudah penyebaran karya kita kalau kita lebih murah hati. Jadi orang bisa menggunakannya tanpa harus royalti segala macam. Dan itu kan baik buat kita sebenarnya. Mengambil untung bukan dengan cara menjual seperti yang lazim mungkin. Tapi kita tetap namanya band-bandnya tetap. Tapi itu kan cuma bonus dampak. Bunyi yang ya individual mungkin ya secara personal ya orangnya beda-beda. Bunyi yang bagaimana di telinga mereka atau ya personal masing-masing orang mungkin beda-beda sih. Bunyi yang mereka dapat nyampe ke telinga mereka. Ya mungkin bunyi simpel aja sih. Lebih simpel. Kalau aku musik smet tidak beda jauh sama karya seni lain seperti tari atau sastra atau yang lain. Cuman di musik seni kan cerminan cerminan apa? Media kita untuk berekspresi kan, untuk membuat orang memperhatikan hal-hal detail. Nah, musik memperhatikan hal-hal itu melalui pendengaran. Jadi musik adalah salah satu media untuk mengaktifkan indera kita, membuat kita lebih peka, buat kita lebih memperhatikan hal-hal detail. Hal kecil. Musik ya kesenangan, kebebasan, terus ekspresi diri. Ya kan bisa jadi kita mungkin lagi ya namanya orang kan kadang lagi gimana-gimana. Ya, itulah mungkin sebuah bentuk perwujudan kita di musik itu. Kalau saya simpel aja, musik itu hidupku selamanya sampai mati. Apa sih? Saya berat. Ya, itu aja. Terima kasih.
Tak mudah.